Hello, assalamualaikum guys. Okay guys, atas kepala aku ni ada kamera yang selalu buat video bagi korang tengok. Okay, kali ni aku nak buat lower Triton aku. Triton aku ni daripada daripada asal dia tu dah memang standard, dah lower dah. Sebab model Quest ni dia dah memang rendah. Dia tak macam 4x4 4x4. Kalau 4x4 ni dia tinggi tau. Kos dia pun tinggi. Kalau untuk Triton Quest ni dia memang dah rendah, lower. Jadi kita nak rendahkan belakang sikit je. Sebab sekarang ni mungkin dalam 6 jari, 7 jari. Jadi kita nak lowerkan dia, bagi dia 3 jari cukup. Depan kita buat 4 jari. Tak pun kalau boleh 3 jari pun okey juga. Jadi jom kita tengok video tu. Okay guys. Okay guys, ni kereta aku guys. Okay, sekarang ni korang boleh tengok belakang dia tinggi, bapak tinggi guys. Korang tengok Okay, aku pakai rim 18, tayar size 50. Depan pun sama, sama saja. Jadi depan ni dia dalam 3 jari lah. Depan 3 jari, belakang mungkin 6 jari tadi kot standard. Okey, sekarang ni kita dah sampai bengkel. Jadi bengkel kawan aku ni. Okey, dia bengkel dia area ala ke pergi ke Jalan Pekan kat Indapura lah. Kalau korang mari Kuantan ni, dia pergi ke Jalan Pekan tu, tempat tu dia panggil Indapura kan. Okey, bengkel dia tepi jalan. Jadi kita bincang dulu macam mana nak buat. Asalnya aku nak buat depan belakang lower. Jadinya sekarang dia kata dia saja aku buat belakang je dulu. Fikir-fikir okey juga buat belakang je dulu. Sebabnya kalau ikut kita ikut spek Thailand punya kan. Thailand dia depan tinggi sikit, belakang rendah. Okey, kita reverse kereta dulu. Kita jack dulu, buka barang dulu kan. Buka tayar dulu. Jadi barang ni, kalau korang nak tahu, barang ni aku beli Shopee je guys. Barang dia tak mahal pun. Jadi aku minta maaf lah, barang tu aku tak ada lah nak ambil video itu. Nak ambil video dan nak ambil gambar. Dia barang dia tak banyak pun. Dia ada macam yang besi tu. Dia panggil apa lah. Lepas tu dia pelapik bawah dia tu kalau merah. Jadi korang boleh tengok lah dalam video ni ada. Okay, dah settle buka semua. Mungkin mounting dia tu kena potong lah. Mounting kena potong. Kalau tak potong tu susah sikit lah nak dia tak dapat lah nak rendah. Dia kena potong dulu, barulah ni. Okay, korang tengok bengkel dia memang santai. Aku kalau satu hari nanti aku nak relax-relax buat seorang diri pun okey kan. Kalau ramai-ramai serabut kat tu. Dia relax-relax macam ni. Dia bengkel dia memang dia tak ambil budak guys. Dia seorang je. Ada orang nak buat, datang mungkin dia ambil sebiji. Dua, kalau dan dia ambil, dia rasa dan satu hari tu buat dua biji, dia ambil dua biji. Kalau tak dan dia ambil sebiji. Dia macam tu, relax-relax je. Tak ada kejar-kejar. Macam ni pun okey guys. Okey, dia kalau model Quest ni dia kata memang kadang tu masuk dia terkangkang macam tu. Jadi korang kena kepik lah sikit. Nak bagi ni, bagi ngam lubang dia tu. Okey, dah settle guys. Dia senang aja, potong mounting dah boleh pasang dia punya barang yang aku beli tu. Okey, barang tu sebenarnya tak mahal guys. Aku beli dalam 200 lebih, upah pasang member aku pasang ni. Dalam total semua sekali mungkin dalam 300 setengah 400 macam tu lah korang bajet. Okey, korang tengok 4 jari belakang tu. Okey, 3 jari. Oh, barulah cun guys. Barulah boleh menarik. Tapi syok lah, bawa tu dia macam mendap sikit lah. Rasa dia ada lain, kelainan dia adalah sikit. Okay, misi aku nanti aku nak cari spoiler belakang pula. Okay guys, itu saja. Like, comment, subscribe. Okay guys, thank you.